mil. Salah pilih tempat lu. Oh iya, sorry ya. Gua dari tadi hanya bisa bisik-bisik soalnya orang udah pada tidur. Maklum, belum punya studio. Gua butuh tambahan granit nih. Jadi, aduh, jaringan. Gua ambil bomnya aja dulu. Terus cabut. Yes. Udah 5. Kayaknya kena tadi. Iya, kalau nggak salah kena tadi. Mana kau? Oh, itu dia. Ah, sialan. Ini nih, mata gua kurang jelas kalau di... Kalau di PUBG Steam itu rada susah mau ngedeteksi orang jarak jauh. Mungkin karena belum terbiasa kali ya. Kebiasaan main PUBG Mobile sama Lite. 30 detik lagi waktunya cabut. Yes, ada mobil di sini. Jadi gua nggak perlu jalan. Oke, ada box. Yes, dapat tambahan granat. Oke, waktunya cabut. Iya, nggak ada bensin. Oh my god, ini hancur. Duh, 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 duh.
Waduh, please please jangan kena, jangan headshot. Gak kena, biar satu. Ah, akhirnya gue lolos dari tempat ini. Ini kalau di open field kayak gini bagusnya di bagian atas. Cuman sayangnya bagian atas itu biasanya udah banyak orang. Jadi susah juga, jadi kita cari sudut-sudut aja. Gimana batu? Gue butuh batu. Di sini batu sangat dibutuhkan. Oh buset, ada orang. Buset, buset. Yes. Ah, dia juga gugup. Sama bro, gue juga gugup. Mudah-mudahan gak ada yang lihat. Bahaya kalau yang dari kiri ada orang, habis saya. Aduh, soundnya di bawah lagi. Kayaknya gua harus ke mobil tadi. Ya harus, gak bisa enggak, karena susah juga kalau kita ke bawah di tempat terbuka kayak gini. Nah kan, gue nggak bisa lihat orang dari jauh. Mata gue belum terbiasa di PUBG ini. Yah, mobilnya udah berasap. Ini bahaya nih, 50 peluru meledup. Kita pantau dulu. Aman nggak? Oke. Gas. Oh no 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 no, please 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 stop stop. Yes. Ah, oh, gila. Selamat lagi. Udah berapa kali hampir mati ya? Oh, 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 oh. Yah, ini nih pakai ghillie di tempat seperti ini susah nih, apalagi mau kabut seperti ini. Oke, masih dua orang, yang satunya belum tahu di mana, mungkin di sebelah bukit ini. Ada baiknya gua tunggu mereka saling bunuh dulu, karena bahaya kalau gua tembak yang satu yang di batu tadi, bisa-bisa yang sembunyi itu nembak gua. Ini nih, main mode TPP kayak gini harus pintar-pintar kita. Jadi kita siapa yang paling sabar, dia yang chicken. Kalau nggak sabar ya mati. Beda sama main FPP. Oke, mereka udah saling tembak. Yes, tinggal satu. Berarti tinggal yang di batu ya, yang pakai ghillie tadi kayaknya. Oke, gue punya banyak bom. Makan nih. Satu. Yah, kena lagi, meledak di udara. Ini susah ini. Kalau dia main cacing-cacing, susah kelihatan. Dengan terpaksa, gue hanya ngenalin bom. Itu pasti dia di sekitar smoke. Cuman biasanya itu pengalihan. Punya banyak, jadi gak apa-apa. Red zone 2. Red zone 3. Red zone 4. Yes! Menang. Dia tadi sembunyi di mana ya? Harus lihat replay ini. Nah, apa gua bilang?
Dia main sembunyi-sembunyi. Kalau kayak gini tadi nggak punya bom, habis saya. Boom. Rasain tuh gue punya 9 bom. Oke, untuk kalian yang udah nonton sampai selesai, makasih ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.